tempat ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ini nantinya dapat berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini dapat kita jalankan dengan baik. Dengan ini kegiatan in-house training awareness internal audit ISO 9001/2015 secara resmi saya buka. ISO dari SMK PP Negeri Banjarbaru sedang mengadakan in-house training awareness and internal audit 9001/2015 yang harapannya nanti setelah selesai kegiatan ini diharapkan semua pemegang prosedur bisa memperbaiki dan mengupgrade SOP yang dimilikinya dari yang 2008 ke versi 2015. Kemudian harapan terbesar kami bisa mendapatkan sertifikat ISO 9001/2015. Pelatihan ini diikuti sebanyak 35 peserta yang terdiri dari fungsional guru dan fungsional lainnya serta dari struktural yang dilaksanakan di Hotel Ratan Inn Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Oktober 2019.